7 kotak. Iya. Gimana caranya dengan 3 langkah jadi 5 kotak? 3 langkah. 7 kotak, 7 kotak jadi 5 kotak. Jadi 5 kotak. Pikir dulu. 1 2 3. Berapa kotak nih? 1 2 3 4 5 6. Nah, ini kemana? Ulang sekali lagi ya. Kita ambil 1 2 3. Sama aja, Neng. Enggak, ini. Ini gimana ini? Tinggal sisa 1 kayak gini. Ini sekali lagi nih ya. Iya, sekali lagi ya. Di sini udah. Iya, di sini udah. Coba kita lihat di sini. 1 2 3 tadi. Gimana sisa 2? Ini. Sisa 2 ini kayak gini. 2. Pastinya 1 gimana itu? Ini berapa kotak ini? 2 3 4 5 6. Harusnya 5 kan. 5 kotak dari 7 ke 5 ya? Heeh. Beda, gua nyerah dah. Oke. Nih. Ya, jawabannya gini. Coba. 1 langkah, 1. Itu. 2 langkah lagi ya. Iya. 2. Iya. Baik, 2 ya. 2. 3. Hitung. 1 2 3 4 5. Iya juga sih ya. Gampang banget. Ulangi. 1. Satu. Satu. Lalu kompi dulu ya. Oke. Okay. 1 ya. Nah ya, 2. 2. 3. Mencoba enggak nih? Bisa dicoba. Pasang lagi. Ya. Silakan coba. 3 langkah ya. Ternyata gampang banget. Paper 5 itu enggak susah-susah banget padahal kalau bisa. Kalau enggak 2 ya. 2. 2 3 terus ini.